gambar kamu bagus. Kamu sendiri di sini. Tempat tinggal kamu di sekitar sini. Kok kamu gak mau ngomong? Memang saya mengganggu kamu ya? Jadi saya seorang jurnalis dan saya sedang menyelesaikan satu proyek. Dan saya membutuhkan orang yang bisa menggambar. Dan tadi saya melihat kamu sedang menggambar. Saya pikir gambar kamu cocok dalam proyek saya. Apakah kamu mau bergabung dengan proyek saya? Halo Pak. Oh iya Pak, baik Pak. Kenapa Pak? Oh siapa siapa? Saya segera ke sana Pak. Terima kasih Pak. Kan, suruh Bapak pulang. Ada apa, Nan? Udah kita pulang. Kemarin lihat buku jurnalis saya. Terima kasih ya. Oh iya, nama kamu siapa? Maaf, saya tidak. Adara. Oh, nama saya Raka. Raka. Oh iya, kemarin kan saya sudah mengajak kamu untuk gabung di proyek saya. Gimana, kamu mau nggak gabung di proyek saya? Mau. Makasih ya. Janji kamu bakal serius gabung di proyek saya dan selesaiin bareng-bareng. Taman tadi yang kita udah analisa, gimana menurutmu? Ayo kita sholat. Nah, sudah berkenan. Maaf ya. Udah, aku sholat dulu ya. Terima kasih kepada Raka yang telah merubah pandangan hidupku. Awalnya aku malu dengan keadaan seperti ini. Dan aku takut kamu akan menjauh karena memandang perbedaan fisik, agama, dan keadaan. Namun, itu semua hanya ketakutanku saja. Ternyata kamu menerima semuanya. Dan aku mulai berani beradaptasi dengan keadaanku seperti ini. Terima kasih, Raka. Mungkin hari ini terakhir kita bersama. Karena esok, aku akan keluar negeri dengan ayahku untuk pengobatan. Mari kita pulang, Bapak sudah menunggu di rumah.
Karena pulang dulu ya, bapaknya sudah menunggu di rumah. Oh iya pak. Jika memang sudah takdir, kita akan bertemu kembali. Terima kasih Raka. Salam satu rasa.